Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama gak upload ya. Nah, piye kabar rek? Dulur-dulurku kabeh, juragan-juraganku. Oke, video kali ini kita akan mengganti shockbreaker Suzuki Carry ini ya. Ini yang punya juragan Bravo tuh. Nah, oke, lanjut. Nah, ini ada ceceran oli shock breaker ya. Ini kawan-kawan, bila mobilnya gliut-gliut kanan kiri bikin mual, bisa dilihat kondisi shock breakernya ya. Nah ini harganya di toko online 250.000. Kayak bah. Oke, sebelum proses penggantian, sebaiknya dipasang jack stand dulu ya, supaya lebih aman. Langkah pertama, kita harus melepas dulu nih mur pengikatnya ya. Baut pengikat shockbreaker di knuckle. Pakai kunci 17. Ada dua ya, atas dan bawah. Oke, mur sudah lepas, sekarang kita melepas baut yang di atas. Nah, baut ini nih ya. Mur ya, bukan baut. Oke. Pakai kunci ring 19 ya. Goyang-goyang deh. Nah, ini murnya sudah terlepas. Sekarang kita tinggal menurunkan dongkrak ini agar shockbreaker ini bisa turun ya. Oke, dongkraknya kita turunkan. Iya. Yeah. Ini tinggal narik aja ya. Lepas murnya. Oh iya, lupa ini pengikat selang rem belum dilepas. Piye itu lagi? Ini selang rem sudah terlepas ya. Kita tinggal melepas shockbreaker-nya. Oke. Jambret kabeh. Ini shockbreaker carry ini tipe artrit ya, sebetulnya bisa diganti dalamnya aja nih. Nah ini
ini bisa dibuka ya, bisa dibuka, bisa diganti dalemannya aja. Tapi ini berhubung juragan perabot beli yang banyak utuh, ya udah tinggal pasang. Oke. Nih, bersihin dulu ya. Nanti masangnya kita ikat pakai benang ya, supaya gampang masang burungnya di atas. Kita pasang di nakelnya. Pasang satu mur dulu yang bawah ya. Baut bukan mur. Oke, setelah itu kita akan ikat ujungnya ini ya. Oh iya, nanti shockbreakernya biar ini kita nggak perlu spring kompresor ya, untuk melepas springnya, pirnya. Spring kompresor seperti ini loh. Nah, kita nggak perlu ini ya. Cukup lepas baut atas, arpnya diturunin, udah lepas nih. Kita cari tali dulu. Ini sudah saya ikat benang ya. Nah, ini kan nanti saat pemasangan ini ditarik ya. Asnya saat masang mur di sini ya, supaya enggak mendelep. Oke, sekarang kita rangkai ya. Oke, pertama pasang pelindung debunya ya. Pelindung debu dari kotoran-kotoran gede. Oke. Lalu pasangkan stopernya, ini stopernya. Pasang ya, ini dudukan atasnya ya, mangkok atas. Ketok. Lalu pasang ini barat bearing apa ini, horizontal ya. Nih, ini kan bisa diputar, ini diem. Ini bisa diputar. Ini biasanya saya tim shockbreaker MacPherson stroke seperti punya Carry ini. Ya, anak-anak ya. Sebelah bawah. Nah, ini tujuannya kalau shockbreaker belok. Nah, ini kan di nempel ke body yang bawah itu belok. Rodanya ikut roda belok. Terakhir mangkok atas. Sekarang kita akan pasang di body ya. Oke, sekarang kita pasang ya. Pertama masukkan talinya ke atas ya.
hikmah sudah itu ya. Ini dongkraknya, dongkrak bawah itu kita naikkan. Oke. Ini pandangan dekat nih. Dongkrak naik, speaker akan ikut naik ya. Kita paskan yang atas, kan? Kita ya, kita ya. Ya. Nah ini mana yang atas ya? Kita copot dulu ini, supaya asnya gampang masuk. Oh ya. Ini kalau mengganti speaker sekalian ini dicek ya. Apa ini? Karet sobek, karet ini. Ini biasanya kalah dia. Nah ini. Ya. Kita paskan asnya ya sambil dongkraknya di naikkan ke atas. Ini masukin ini agak susah ya. Ini caranya ini. Dongkrak sambil dinaikkan pelan-pelan ya. Nah, shocknya itu digoyangkan dikit-dikit. Nah, itu. Nah, ahnya udah masuk. Tarik ke atas ya, supaya murnya gampang. Nah setelah itu kita pasang nih mangkoknya ini, rumahnya Mur. Ini perlu diketahui ya. Nah ini bentuknya beda ya. Nah. Udah nongol dikit, naikin aja lagi. Udah gini kita tarik pakai murnya aja ya. Tarik aja ya pakai murnya, supaya asnya naik ke atas. Ini bautnya udah nol ya. Nah, kita tinggal masang ring springnya ya. Udah pasang ini jangan sampai miring ya. Biasanya
ulirnya ada lecet-lecet gitu. Ini demikian saja ya video kali ini pemasangan speaker Suzuki Carry. Nantikan video saya selanjutnya. Kalau ada salah mohon maaf. Kalau ada kualitas gambar yang kurang bagus ya mohon maaf. HP ketang rek. Oke, nantikan video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.